Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik. Mungkin salah satu pasangan artis Indonesia, siapa ya? Ya benar sekali, yaitu Panal ataupun Paul Nabila. Dimana beritanya ataupun kejadian ini terjadi pada hari Senin 19 Juni di tahun 2023. Dan menariknya, pada hari itu nama dari Paul memberitahu kepada publik bahwa Paul pergi dari kota Bandung menuju ke kota Jakarta. Dan menariknya di sini, kepulangan dari Paul bersama timnya dari Bandung menuju ke kota Jakarta, yang menariknya adalah nama dari Paul menjadi supirnya, teman-teman. Padahal di sana tim dari Paul telah menyewa supir untuk mengantarkan Paul bersama timnya dari Bandung ke kota Jakarta. Tetapi pada saat mereka pulang, Paul memutuskan untuk menyetir sendiri, teman-teman. Karena sangat jarang sebuah ataupun seorang public figure menjadi sosok seperti Paul, ya teman-teman, yaitu menyetir sendiri padahal di sana ada sopirnya. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Karena memang tidak bisa dipungkiri ketika Paul berada di Bandung, memang Paul bersama Nabila berada di tempat yang sama, sampai-sampai nama dari Paul bertemu dengan keluarga dari Nabila, teman-teman. Bukan hanya mama, bukan hanya papa, bukan hanya adik ataupun kakak dari Nabila, melainkan semua keluarga inti dari Nabila berada di Bandung dan bertemu dengan Paul. Bahkan ketika Paul pulang ke kota Jakarta, Paul juga berpamitan bersama keluarga dari Nabila, teman-teman. Sehingga momen ini menjadi momen yang menarik. Hubungan dari Paul bersama Nabila sepertinya sudah sangat diketahui oleh keluarga dari Nabila. Bahkan pada hari sebelumnya ketika teman-teman stay tune pada channel ini, mama dari Nabila bahkan foto bersama dengan Paul, ya teman-teman. Jadi hal ini menjadi kabar baik terhadap hubungan dari Nabila bersama Paul. Sampai-sampai banyak sekali masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan, banyak sekali masyarakat Indonesia yang meminta agar nama dari Nabila bersama Paul menjadi salah satu bintang tamu di dalam berbagai macam acara yang ada di negara Indonesia. Lalu apa mungkin kedekatan dari Paul bersama Nabila akan membuat mereka akan bersama setiap saat, bahkan mengisi di berbagai macam acara ataupun konser satu panggung? Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oh, bangun lu. Kirain udah pulang. Baru bangun lu. Urus dia tadi malam. Ambrik. Dah. Tuh Nabila. Selamat pagi. Selamat pagi. Biar dapet. Astaga, itu ngapain sih dia nyetirin ini? Astaga, itu supirnya. Paul, ngapain sih? Iya, makanya. Astaga, ih mahal ya drivernya, Rati, mahal loh drivernya, Rati. Astaga. Entar dulu, aku mau lihat. Coba. Mana coba drivernya? Astaga. Aku saya supirin ya. Terima kasih ya. Yang di belakang percaya enggak? Hati-hati ya. Yo, nih lihat. Nih. Dadah.
Bener. Ya Allah, beneran loh dia. Ih, gila emang. Dunia berhenti.